cara kita bertayamum. Ya, yang pertama yang harus diketahui itu sesuatu atau alat yang mengganggu untuk menempelnya debu. Contohnya kalau ada kaki, jam tangan atau yang lain sebagainya ya. Karena itu sangat penting, ini harus diketahui dulu. Ya. Nah, setelah kita lepas, kalau sudah selesai, maka kita memulai bertayamum. Ya, yang pertama adalah membaca bismillah. Ini adalah sunnah. Sunnah hukumnya membaca bismillah. Kemudian kita niat. Tadi niatnya sudah dilafalkan oleh Pak Bayaki. Jadi saya niatnya seperti aja. Terus kita ambil debu dari posisi kanan. Ya, sama. Langsung kita ambil debunya. Iya, Pak. Sudah. Nah, ini cepat tambah cepat mau, cepat mau. Juga. Ini kemudian kita ketokkan satu kali. Ya. Setelah kita ketukkan, kemudian kita boleh menggunakan satu tangan untuk separuh wajah, boleh satu tangan untuk separuh wajah, atau mungkin dua-duanya langsung di diraukan, oke, selesai praktek pertama dulu, kerja mustamal. Iya. Kemudian debu yang kedua, ini yang sering wis kanu ya. Jadi pokok kita dheweno kok. Pokoke nek khususan sing kaya mung khususan ya no engko. Masuk kedua, set. Kenapa kok agak-agak kalah di sana, Pak? Di lokasi di sini kan mulai dari apa? Senggol. Ujung-ujung jadi ya. Jadi, saya jalan terus muter, saya gerakkan kemudian sampai ke bertemu dengan simbol yang ini, Pak. Betul. Ini. Terus kemudian yang juga sama saja. Jadi, red, sama, red. Ini sudah tangan itu. Ini. Jadi gini, ya, gini, terus diputar gini, sudah, gini, ini kan belum terkena tuh ya, terus ganti sini, terus sini, ini jangan sampai ucul, kalau ucul udah dulu sama, terus gini. Enggak kurang kan. Tapi baru pun kita sudah satu, Pak. Belum oke dari sampean.